Siapa yang diberi kembali bakal? Oh, kali ini kembali bakal. Wow. Ada Mister Bakro, ada Kaula, ada Andri, ada Warsito, ada Atak Ben Cafe, support dan musik arena Matur Sun kembali hati ser dilakukan Bakro sejak bagus kali ini. Vargas mencuri poin perdana. Vargas dia di set yang kedua 1-0 Habibie dilakukan bagus sekali kali ini kematren. Kaula sentuhan saja dari seorang Kaula cerdik landing di posisi apa dia poin kali ini satu pada Andre se dilakukan bagus sekali kali ini sejak itu bagus. Wow, sentuhan saja dan seorang menyun dengan senyum manisnya beda ya. Mari oleh arisan pahit. Wow, Vargas 2-1 Warsito se mertingkrang di udara. Warsito kali ini satu petek yang cukup keras. Seorang Andri pemain Bang Jatim yang kemantren dua pada. Kemantren ada dua pilar nama yang sama. Ada Andri dengan nomor punggung 6 dan juga ada Andri Bang Jatim. Kali ini, Bakro berdua. Pukulan yang cukup keras bisa diselamatkan. Penempatan saja kembali Vargas. Dibiru takut kali ini kembali Bakro. Wow. Landing di posisi 5 berdua. Tidak bisa diselamatkan. Pemain dari Bang Jatim kemantren. Poin bertambah 3-2. Seorang menyerse dilakukan. Bagus sekali, risik yang begitu sempurna. Kali ini sang center bacakan bola, penempatan saja, Vargas. Nah, siapakah yang diberi? Bakron. Wow, kembali Bakron dulu. Yeah, bisa diselamatkan, kembali Vargas. Kali ini siapa yang diberi? Kembali Bakron. Mana tepuk tangannya buat Vargas? Banjarwangi, yang mana perkusen buat kemantren? Luar biasa, 4-2. Wow, risiko yang begitu bagus. Kaula muda. Kau sungguh cerdik dengan kumpulan kamu dulu. Ya, open ball. Menembus pertahanan dari Vargas. Kaula begitu indah. 3-4. Kali ini risiko yang begitu sempurna. Umpan dok lorok. Seorang Vargas, Mister Ketik. Poin bertambah. Fix formula. 4-4. Ini ya 4-4 aja. Wow, kali ini gagal seorang Kaula ya, tidak menyeberang. Poin bertambah untuk Vargas 5-4. Bakro bagus sekali landing sang center. Kaula Andre bro ya, Andre pembombardir libero tanggung Mister Helek ya. Mister Helek tertusuk seorang Kaula bro ya. Kali ini 5-4 Roy kemantren. Bagus sekali risik yang sempurna si Ketik. Wos variasi yang cukup bagus. Akan tetapi tidak ada pukulan seorang Habibi, tipu saja senyum manis seorang Habibi. Wow 6-5 Daus se dilakukan bagus sekali. Kali ini sukses termajakan pula. Wus Andre dipayungi bro. Pertahanan yang cukup kuat ada seorang Warsito dan Habibi. Dua tower Indosat dan Telkomsel bro. Iya, bagus sekali. Vargas 7-5. Resip yang sempurna. Sang center Andre bisa dipertahankan. Wus. Wow, Warsito ayem sorry bro. Empire si mata elang. Seorang Warsito holding bro. Iya. Double ball, yeah. Kali ini 6-7 kembali. Dilakukan Hazim, bagus sekali Habibi. Wow, luar biasa. Rekrutmen pemain dari Mojokerto bro, yeah. Vargas menambah pundi poinnya 8-6 Ketik dilakukan
Bagus sekali, kali ini Andre tanpa kompromi bro, seorang Andre pemain Bang Jatim, pemain dari Kemantren, membombardir pertahanan dari Volkas, mengejar angka kali ini 7-8 Andre, ser tidak tidak, bagus sekali risik kali ini, siapa yang diberi, wow satu petek, wus seorang makro bro yang mencingkrang di udara tanpa sayap menyentuh seorang pemain dari Bang Jatim kali ini Habibi Volkas 97 so dilakukan bagus sekali kalah landing di posisi 5 bro ya cantik sekali kau pukulan kawalan dia kali ini 89 Kemantren so Andri dilakukan bagus sekali wow sus cukup keras bro ya seorang makro ya seorang Mister Makro ya dari Ronggolawe Tuban rupa-rupanya Makro turun dari gunung Ronggolawe Tuban bro ya 10-8 war Sito luar biasa manjakan bola kalah bisa dipertahankan kembali kali ini Volkas dengan pendeknya Habibi tidak begitu keras kembali satu sentuhan saja dari seorang Roy Habibi ya Nurul Ain kaulah hanya memandang saja cek tekornya Habibi kembali ke pertandingan saudaraku di set yang kedua ini tertinggal 3 angka Kemantren ya yeah. 11-8 ada pergantian pemain sang setter ya yeah. Rekrutmen seorang Dani dari Bang Jatim wow kali ini Dani ya dan juga ada Kaula Sir Volkas Wasito luar biasa Dani Kaula wus 1 tower dari Indosat ya sempat mengoper bola dari Kaula Sidaus akan tetapi bola keluar poin bertambah Kemantren 9-11 Habibi kali ini bakon luar biasa bro ya. 2 pilar yang cukup bagus ada Roy dan Kaula sempat mengoper bola tusukan dari Volkas bisa landing dan poin 12-9 kembali kali ini tanpa kompromi Kaula risiknya betul bagus siapa yang dikasih bakon Volkas 13-9 kembali menurut se-Volkas dilakukan bagus sekali kali ini risiknya sebelah dari siapa yang dikasih Roy mana tepuk tangannya buat Kemantren Roy Martin 10-13 Kaula dilakukan bagus sekali kali ini si Bakron tusukan dari Bakron bro ini si mata elang lenjas yang ada di sebelah utara menyatakan bulat blok keluar poin bertambah untuk Kemantren 11-13 Kaula bagus sekali Habibi panjakan bola wow tidak ada pukulan kali ini penempatan terlalu santai seorang Habibi I am sorry bro poin bertambah untuk Kemantren 12-13 Kaula Bang Jatim warek kembali ke pertandingan saudaraku wow rupanya di set yang kedua ini saling mengejar angka Kaula Kemantren 12-13 wow dikatakan satu sentuhan holding bola dari Habibi Volkas sama pada poin kali ini 13 sama Kaula sir wow risik yang kurang penting sempurna sih dari pancakan bola satu sentuhan saja dari seorang Roy bro dengan senyum manisnya penambah pundi-pundi poin tak terlalu banter tapi remes seorang Roy 14-13 kembali Bakron wow kembali bisa diselamatkan wow dicocok saja kali ini kembali Volkas tidak ada sentuhan penempatan saja kali ini dari pancakan bola back Kaula wow ada apa dengan kau Kaula kau terlalu santai pukulan Zulu sehingga bola keluar yang poin bertambah 14 pada Volkas Bakron luar biasa bagus sekali kali ini Dani satu sentuhan saja dari seorang John
kali ini April becek seorang Pak Kroto. Yuk, bu, ayam sore ya. Terlalu belotong ya, keluar sampai ke laut utara dulu ya. Kali ini 15-14 Roy tidak mudah. Bagus sekali ini sejak sempurna. Pancakan bola seorang setter. Wow Habibi, ada apa kau dengan Habibi? Di set yang kedua ini tampak kau kurang begitu landing bro ya. Wow, I am sorry. 16-14 kali ini tertinggal 2 angka Volkas kemantren 16. Roy timang bola se dilakukan. Bagus sekali riset yang sempurna. Pancakan bola Habibi. Wow bisa selamatkan kembali. Wow, satu tusukan terbang di udara seorang kaula tak jatuh. Bola terlalu berlontong keluar. Yang poin bertambah 15-16 Daus se dilakukan. Bagus sekali dan pancakan bola landing di posisi 5. Seorang bangkrut ya, tidak bisa memberikan yang terbaik bersihnya. Kali ini 17-15 kembali timang bola Hazim se dilakukan. Bagus sekali pancakan bola wus satu sentuhan wing dari seorang Warsito ya, nomor punggung 14. Poin kali ini mengejar Volkas 16-17 Gause dilakukan. Bagus sekali. Wow, riset yang kurang sempurna seorang kaula. Penempatan saja kali ini Volkas membangun serangan. Siapa yang dikasih? Habibi. Sebenarnya bola terlalu mendengkek bro dari seorang Habibi, tapi wow bisa memaksimalkan poin bertambah 17 pada Volkas Ketengse. Bagus sekali dilakukan Gani. Wus. Wing dari Andre bisa dipertahankan. Wos kali ini bentek bro. Seorang bakron luar biasa. Landing di posisi 5 bro. Bentek seorang bakron. Arek pemain pantai. Kota Rombola itu. 18-17. X. Seorang keteng bro. Poin kembali bertambah. 19-17. Penting sih, bagus sekali. Kali ini masukkan pulang. Wow, si John di Pak Yudi. Kembali, si John. Wow, bisa diselamatkan kembali. Ada serangan ke kembali. Si John. Wow. Nah, 3 pukulan si John bro. Tidak bisa menembus pertahanan. Dengan saya silang sejenak dengan suara gemuruh ada yang ada di tribun sepak timur dan juga tribun sebelah selatan bro. Kaulah ketika sebelum kaulah harus membombardir bro. Wow, luar biasa. 18-20 ya. Ibu Haja dulu gorengannya harus sampai supili sampai pecah kabeh bro. Luar biasa, selamat bekerja. Gorengan manis, gorengan enak. Kali ini Habibi. Wow, si menton bro. Si menyun apa Habibi kayak bersaudara bro ya, dari Volkas. Wow, 21-18 Habibi risetnya begitu bagus dan kaula. Wow, bisa dipertahankan seorang kaula bro. Blok yang cukup bagus kali ini Volkas membangun serangan baik. Habibi bisa diselamatkan kembali. Volkas membangun serangan. Menyun putra daerah bro. Kembali kali ini kaula sentuhan saja. Volkas batang Habibi ya Muro Ain. Volkas 22-18 luar biasa kau Habibi, kau menikram di udara tanpa sayang. 22 ayam sorry Habibi. Kali ini Habibi terlalu berfoya-foya dengan perolehan angka bro ya. 19 Andri kemantren se dilakukan. Bagus sekali serangan yang dituju. Dosus orang betul ya, putra daerah dari Volkas membombardir pertahanan dari kemantren bro ya. 23-19 seorang Warsito bro ya. Jameson yang diragakan mendingkrang di udara. Warsito Dani kalah. Wow,
I am sorry. Risik yang kurang begitu sempurna. Pertahanan dari Kornas membombardir seorang kaula bro. Ya, Dupolo 2-3 dan sih dilakukan bagus sekali. Ketik bosusus tertolong jaga seorang Firdaus. Wow, Firdaus dan Ketik ini adalah saudara bro. Ya, tadi sempat cakap-cakap. Enak no kak upanku. Enak no. Tak enak no di. Get no di. Kornas luar biasa. Saudara ini Ketik dan juga Daus. Wow, siapakah? Wow, rudal Rusia benar bro, menghantam laut utara bro. Yeah. Kali ini 2-1, Matre 2-4, kurang siji bro. Ya, Volkas. Pasang, kembali. Ha. Wow, sus, day, over.